Hey teman-teman, ini kita lagi nge-review tanaman yang ada di depan rumah. Ini warnanya hijau-hijau semua ya. Ada daun apa ini? Ini saya nggak tahu ya. Coba ya kalian tahu ini tanaman apa? Merambat ke atas terus ya. Ini merambat ke atas dan juga ini tumbuhannya juga tinggi sekali. Ya, kalian lihat itu tinggi banget teman-teman. Ini pohon jambu, bibit pohon jambu ya, yang baru hidup. Ya udah berapa ya udah? Tahunan ya, nggak ada lah ya, 6 bulan mungkin ini udah tumbuh semua kena air hujan ya, benar-benar menghidupkan sekali, menyuburkan tanaman ya, seperti ini warnanya hijau kekuning-kuningan. Ini daun talas semua ya, banyak yang dimakan ular gitu, ular cacing-cacing, maggot dan sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman tumbuhannya, kalian lihat yang ada di pekarangan rumah saya. Ini tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam ya, benar-benar alami, tumbuh secara alami, nggak ada ditanam tapi tumbuh sendiri ya. Nggak tahu ini tanahnya subur memang. Kalau musim hujan seperti ini banyak sekali tanaman yang tumbuh, nggak tahu itu apa. Tapi kalau misalkan bibit jambu, jambunya ditanam sendiri ya, nggak tumbuh secara tiba-tiba, tapi jambu itu ada punya. Kalau pisang ya keluar tunas ya, tunasnya itu yang nanti tumbuh sendiri, tunasnya nggak perlu disebar, tunasnya itu tumbuh sendiri ya, cari tempat sendiri dia. Nih karena yang kita review ini adalah tanaman hijaunya, jadi ada banyak tanaman-tanaman yang ada di depan. Misalkan anda itu yang merambat semua, ini yang merambat, ini yang ada di bawah, daun talas, sedikit daun galor juga. Nah seperti itu teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton. Jangan lupa kalian tinggalkan like, juga subscribe ya, juga aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Silakan komentar juga ya teman-teman, buat kalian yang mengetahui tanaman apa aja ini. Mungkin sama di tempat kalian juga. Oke, itu dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.